Betapa ikhlas adalah merupakan suatu yang sangat penting bila mana kita beramal amal yang soleh. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang. Seseorang ini bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mal ikhlas?" Wahai Rasulullah, apa itu ikhlas? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tidak pernah ditanya soalan itu, memberi jawapan kepada orang ini, hatta as'ala Jibril, nanti saat sehingga aku tanya malaikat Jibril dulu, aku tak tahu ikhlas itu apa. Bila datang malaikat Jibril, maka Nabi pun tanya, wahai Jibril, ikhlas itu apa? Mat ikhlas. Maka Jibril pun sama, tidak pernah ditanya soalan yang seperti itu. Maka Jibril menjawab, hatta as'ala Rabbal Izzah. Kata Jibril, nanti saat nanti ku tanya Tuhan Rabbal Izzah dulu. Sehinggalah bila Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa itu ikhlas? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah pun memberi jawapan. Kata Allah, al-ikhlasu sirrun min asrari istawda'atuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas ialah satu rahsia. Ikhlas ialah suatu rahsia daripada rahsia-rahsia. Istawda'atuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas ini aku tinggalkan, aku titipkan, aku bubuh dalam hati siapa yang aku kasih di kalangan hamba-hambaku. Maka ikhlas ialah merupakan suatu rahsia. Bila sebut sirrun min asrari, mana dia suatu rahsia. Kalau kita mengaji bahasa Arab, sirrun ni, dia perkataannya tanpa alif lam, dia panggil isim nakirah. Isim nakirah memberi makna umum. Maknanya rahsia Tuhan ni banyak. Di antara rahsia-rahsia Allah ialah ikhlas. Ikhlas ni tuan-tuan, dia rahsia Tuhan. Bila mana dia rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan mudah untuk mendapat rahsia. Selalunya rahsia ini kita akan titipkan kepada siapa yang paling dekat dengan kita. Ataupun dengan mana yang lain, rahsia ni kita tak keluar. Bukan dicerita pada sebarangan orang. Rahsia ini selalunya untuk yang terkasih, untuk siapa-siapa yang dekat dengan kita. Itulah rahsia. Kalau kita boleh cerita satu rahsia kepada orang, berarti itu bukan rahsia. Rahsia ni kita sendiri. Kita sendiri tak sanggup nak cerita sebab dia rahsia. Sebab rahsia ni sesuatu yang berharga. Maka orang yang menceritakan suatu rahsia, berarti dia tidak menghargai sesuatu yang disimpan kepada dia. Maka rahsia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau rahsia itu rahsia Allah, berarti dia bukan benda yang boleh kita cerita. Sebab sesuatu yang kita tak boleh cerita, dia hanya perkara rasa. Perkara rasa sahaja yang tak boleh cerita. Kita hanya boleh cerita, makan ni sedap, tapi rasa sedap itu tak akan dipaham oleh yang kita, oleh orang yang kita beritahu. Sebab dia rasa. Contoh kita kata, kami baru ni kami pergi ke Johor. Kami makan di sana sup ataupun mi rebus tulang. Sedap. Jadi kalau kata macam tu, adakah orang yang dengar kita cerita tu kata kami makan mi rebus tulang di Johor sedap. Orang tu rasa tak sedap? Tak kan? Dia faham lah sedap macam mana. Sedap mi rebus tulang tu macam mana.
tuan-tuan, kalau dia belum pernah merasa, dia tak akan rasa. Sehingga dia rasa dulu, baru dia faham. Memang sedap. Begitulah ikhlas. Ikhlas ni, kalau sesuatu makanan yang kita makan di mulut, rasa sedap. Rasa dalam mulut. Ikhlas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia rasa sedap di dalam hati. Sebab ikhlas hanya duduk dalam hati. Ikhlas dia teruk, dia bukan duduk di mulut. Saya ikhlas. Ikhlas bukan ucapan. Orang yang berkata dia ikhlas, belum tentu dia ikhlas. Tapi orang yang tidak mencerita pun kata dia ikhlas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak semesti orang yang tak cerita keikhlasannya tidak ikhlas. Ikhlas tak perlu orang cerita. Sebab ikhlas ialah perkara kita dan Allah sahaja. Orang lain tak perlu tahu ikhlas kita. Sebab ikhlas ni, dia perkara yang kita hanya perlu. Allah sahaja yang tahu ikhlas kita. Perlu orang tu ikhlas. Kalau selagi mana kita nak buat satu amalan, kita perlu orang tahu ikhlas kita, berarti kita masih belum ikhlas lagi. No? Kalau kita buat satu amalan, kita nak orang tahu kita ikhlas, kita masih belum ikhlas lagi. Orang ikhlas adalah orang yang tak perlu tahu dia ikhlas ataupun tidak. Terpulang pada kamu. Kamu nak tak aku ikhlas ke? Aku tak ikhlas. Ikut suka kamu. Kerja aku tak perlu kamu tahu aku ikhlas. Sebab aku ikhlas, aku dengan Tuhan. Itu ikhlas. Contoh sebab itu saya kata, ikhlas ni tak akan faham manakan orang yang rasa ikhlas. Allahumma salli ala sayyidina. Macam mana rasa ikhlas? Contoh, kita bagi duit pada hari Jumaat. Sama ada tong yang berjalan ke, ataupun kantung yang orang bawa berjalan ke, ataupun tabung yang di belakang masjid tu ke. Di mana sahaja kita boleh masukkan duit. Sama ada dalam tabung hak berjalan, ataupun kantung yang orang bawa, ataupun di belakang tu ada tabung. Tuan-tuan, orang ikhlas, dia tak perlu orang tahu dia menyumbang. Dia buat dalam tabung. Bahkan orang ikhlas, dia nak sembunyikan pula hak dia buat dalam tabung tu, berapa dia buat. Contoh, duit RM50 dengan duit RM1 hampir-hampir lebih kurang sama, tengok daripada jauh. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia contoh lah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh lah kata-kata macam ni. Dia adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesuatu kita terlekat di dalam mulut, cebis-cebisan makanan, adab Nabi, Nabi buat khabar macam ni. Tutup mulut dulu, ambil. Buka buat keluar, terus macam tu. Sama juga bersin. Bersin adab yang Nabi kita ajar, yang pertama tahan bersin. Jangan kuat sangat. Sampai orang lain semua terkejut kita bersin. Mana tahan bersin, lepas tu kalau ada apa tutup. Tangan-tangan ke, ataupun sapu tangan ke, tu adab. Sama juga seperti menguap. Menguap ni, kalau Cina, kalau tengok Cina menguap, wah, bunyi sekampung. Tuan-tuan, Islam ajak menguap, tahan juga menguap. Kalau boleh nak keluar, kalau boleh nak gantung, seluruh itu, tahan sikit. Dahlah tahan, kemudian tangan kiri tutup. Tutup habis. Setengah orang tutup tak betul. Ini lubang lah tuan. Kadang-kadang kata tak betul pula, astaghfirullahalazim depan muak. Astaghfirullahalazim. Sebab adab. Maka begitu juga orang yang menyumbang, dia tahan jangan sampai orang tahu dia menyumbang berapa. Contoh,
bila jalan tabuk, 50 orang yang nabuh ni roletnya orang nak tunjuk ke orang nak sorok, saya nak tanya. Jalan tabung tu, ni kita nak buat duit dalam tabung 50 ringgit. Tuan-tuan nak tunjuk ke kita nak sorok? Banyak orang nak tunjuk. Aku buat 50 ringgit ni. Tak ramai orang yang nak sorok. Nak sorok macam mana? Nak sorok ni tuan-tuan, nak sorok dia lipat kecil-kecil. Contohlah. Ataupun mungkin waktu nak buat waktu dalam tabung dia tertutup. Nampaklah. Kita boleh nampaklah. Waktu nak buat dalam tabung tu dia masukkan tangan, masukkan duit dalam tabung, tutup. Jangan sampai tak aku nyumbang berapa. Makna sebab dia nak amalan dia yang tahu hanyalah Allah. Bila mana kita nak orang lain turut tahu amalan kita, berarti kita masih boleh ikhlas lagi. Tapi kalau bus seringgit, nak tutup kemah tutup terpulang lah. Seringgit ni tak ada harga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada pandangan orang. Seringgit ada harga pada pandangan Allah. Orang mungkin tak kisah kita buat seringgit. Alah, seringgit ya aku boleh buat. Tuan-tuan. Tapi seringgit itu ada harga pada sisi Tuhan. Sebab waman famanja, sana ada satu konsep. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesiapa yang mendatangkan dengan satu kebajikan, falahu bi ashri amsalha, dia mendapat sepuluh, dia mendapat 10 kebajikan daripada yang dia sumbang tu. Maknanya orang yang menyumbang seringgit pada hari Jumaat nilainya 10 ringgit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, ikhlas ialah orang yang beramal dalam satu amalan dia tak perlu orang menghargai dia. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, di sana di antara ciri-ciri orang ikhlas ialah sama pujian dan celaan. Sama pujian dan celaan. Orang cela pun dia buat, orang puja pun dia buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang puji pun dia buat, orang maki caci pun dia buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak orang yang bila dipuji semangat melakukan, bila orang caci lemah semangat nak buat. Itu masih belum ikhlas. Sebab itu satu amalan bila kita nak buat, kita kena pasti aku buat kerana siapa. Aku buat kerana Allah. Kalau aku buat kerana Allah, pasti peduli pujian, pasti peduli cacian.